Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sintia, dan masih menunggu di internet tentang pembicaraan pemirsa dan episode ke SDP 3. Kali ini saya kembalikan topik mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan buku manual dan juga pencatatan file PDF pada buku mata pelajaran masing-masing. Jadi gini, kita sudah dari di vlog sebelumnya tentang ini, kaitan dari menggunakan buku mata pelajaran PDF. Jadi gunanya sekali lagi itu sebagai mengganti buku manual atau persiapan mental sebelum beberapa 2 minggu sebelum hari pertama sekolah. Nah, tapi tanpa kita sadari, kita bagaimana cara untuk menjaganya? Kadang-kadang kita sering lihat buku mata pelajaran itu kan sering usang walaupun sering dibagi. Sering usang itu kenapa? Karena berdebu, kotor, dan juga robek. Apalagi robek bagian-bagian halaman luar dan halaman dalamnya. Jadi ini sering pengalaman aku banget. Jadi kehilangan halaman itu tuh juga merupakan tindakan ada wajah terkait terganggu. Kenapa? Karena biasanya itu karena kita membuka bukunya terlalu keras atau bahkan merobek, seringkali melipat berhalamannya dari sampai mana. Tapi hal tersebut juga tidak boleh dilakukan ya. Kenapa? Karena itu bisa merusak penampilan buku. Apalagi ketika kita nyampu buku itu harus dengan plastik yang berkualitas yang sampai robek. Kenapa? Jadi banyak sampo yang plastik yang robek itu tuh juga mengakibatkan karena kesalahan gutingnya atau bahkan sampingnya tidak benar dan tidak terlalu kencang. Nah, jadi solusi apalagi kita menggunakan saltip yang tidak khusus diperlukan untuk saltip yang satu menyapunya. Begitu juga dengan file PDF buku mata pelajarannya. File PDF itu tuh juga biasanya kan suka hilang karena ada virus. Ya kebanyakan kalau kita menggunakan komputer yang sudah terkontaminasi dengan virus, maka file yang sudah juga terkontaminasi dengan virus atau bahkan hilang. Karena kenapa? Karena tidak disinran, tidak mengubahnya ke format RAR untuk menjaga keamanan tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama adalah untuk buku manual mata pelajaran yang bersifat manual, persiapkanlah peralatan-peralatan seperti gunting, saltip bening, dan juga plastik sampo yang khusus, tapi asalkan tidak terlalu robek, tetapi dengan beberapa bahan plastik dengan permukaan yang lembut agar tidak cepat robek. Kemudian cara menyampulnya, buka lembaran plastik tersebut dengan agak melebar sesuai dengan ukuran buku tersebut. Kemudian ukur sampo ketiga, ukur sampo dengan sesuai ukuran bukunya dan jangan salah. Sisakan 2,5-nya ukuran hempas lagi untuk menyampulnya. Kemudian gunting sampo buku tersebut yang sudah ditentukan ukuran dengan rapi. Baru setelah itu lipat salah satu ujung plastik tersebut ke dalam buku yang akan disampul. Lakukan seterusnya dengan bagian depan, bagian belakangnya juga. Lipat dengan rapi, dengan diikuti dengan bagian sisi atas, bawah, dan juga bagian sisi kiri dan kanannya. Setelah itu, yang keempat adalah simpan tahan dulu dengan menggunakan pan seperti tutup kulkas ataupun magnet kulkas untuk memudahkan buku agar tidak mudah angin. Biasanya itu kan kalau terbuka, kan plastik sampo kan terbuka kan karena tak kuat angin. Jadi harus gunakan pembatasnya seperti boleh tempat pensil ataupun tutupan tempelan kulkas. Baru kemudian setelah itu ambil gunting sebagian ujung saltipnya sedikit aja untuk menyapu buku tersebut. Lakukan berulang-ulang sampai halaman belakangnya juga. Harus di bagian yang paling ujung dan juga di bagian bawah supaya tidak cepat robek. Dan setelah itu sapulah buku-buku dan ulangi langkah pertama sampai langkah terakhir itu ya, sampai seperti gitu. Begitu juga jangan lupa juga untuk menyapu buku tulis pelajarannya apa supaya tidak cepat robek. Kemudian sekarang kita beralih bagaimana cara untuk mengatasinya kanvanya. Pertama, pastikan buatlah folder tersebut dengan nama folder buku mata pelajaran. Sapu di dalamnya di foldernya tuh. Kemudian yang kedua, tulis folder dengan berbeda seperti SD, SMP, SMA supaya tidak cepat salah. Dan juga dikasih tahun ya setelah menulis tingkat sekolahnya di tahun berapa dan tahun berapa, dan baru tuliskan tahun berapa dan tahun berapa seperti itu. Baru setelah itu di masing-masing folder tingkat pendidikan tuh kalian coba bikin folder tulisan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6 sama beserta tahunnya. Baru setelah itu masukkan file tersebut ke dalam folder yang sudah diberi tadi ya, folder dari SD, SMP, SMA kelas berapa. Baru setelah itu di dalam folder mata pelajaran jangan lupa diberi RAR ya, ubah format ke format RAR supaya tidak cepat ini, supaya tidak bisa aman. Dan setelah itu simpan di beberapa konten folder aplikasi permanen seperti Google Drive, Terabox, Uptobox, dan di memori internal eksternal storage seperti
flash disk, hard disk yang khusus untuk backup data dan sebagainya. Dan begitulah dan simpan dengan rapi supaya tidak terjadi cadangan. Nah itu aja. Nah sebenarnya ada beberapa tips tadi ini mengajarkan kita untuk tujuan itu. Kita harus tahu bahwa buku patah pelajaran itu dinilainya kan harganya mahal. Kalau ada yang mau kesempatan untuk memberikan buku secara gratis, saya akan gunakan file sepan mungkin untuk bisa pelajaran minggu depan karena biar bisa lebih berat bagi kita sebagai seorang calon murid baru ataupun calon murid yang akan menuju ke ajaran tahun baru. Dan semoga di vlog kali ini juga bisa manfaat. Oke, itu vlog kali ini juga bisa manfaat. Dan jangan lupa sebar sosial media aku, komen dan sekian aku disitu aku beritahu bagaimana cara lain dari kalian untuk menjaga kebersihan keselamatan buku, mata pelajaran, sapunya termasuk caranya bagaimana dan cara apa yang harus diawasi oleh buku tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.